baru terungkap. Selama hamil anak pertama, pedangdut Siti Badriah selalu muntah ketika makan nasi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Rasa mual dan ingin muntah merupakan hal yang umum dirasakan banyak perempuan di masa kehamilan. Nah, kondisi muntah dan tak mau makan di masa kehamilan juga dialami oleh pedangdut Siti Badriah. Ya, saat mengandung anak pertama, Siti Badriah mengaku tak bisa makan nasi. Hal tersebut disampaikan oleh sang biduan sendiri saat ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 20 Maret 2022. Karena pas aku hamil, aku nggak bisa makan, jadi setiap makan nasi muntah, kata Siti Badriah. Namun, kondisi itu berbeda ketika pelantun lagu Lagi Syantik itu memakan buah-buahan. Ia justru selalu lahap dan ingin menghabiskannya. Kalau makan buah, aku enggak. Mau kasih buah seberapa banyak pun juga bakal aku habisin, ujar Siti Badriah. Oleh karena itu, ia dan Christiana Baharudin kerap kali memanggil bayinya dengan sebutan Baby Fruity. Walaupun begitu, sebutan tersebut tidak selamanya mereka pakai. Keduanya telah menyiapkan nama yang indah untuk buah hatinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.